Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, kali ini saya akan menjelaskan cara mendaftar akun UKBI. UKBI adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat UKBI, yaitu tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia. Yang perlu adik-adik persiapkan yang pertama yaitu perangkat komputer atau laptop, tapi ini nanti akan disediakan oleh sekolah. Kemudian email ya, atau POSEL yang aktif. Tentunya email yang kalian mengetahui passwordnya, atau lebih mudahnya kalian bisa memakai email belajar ID. Kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya yaitu akses internet. Kemudian kartu OSIS ya, kartu OSIS-nya nanti difoto. Kemudian pas foto digital. Ini nanti akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Baik, adik-adik yang saya cintai, silakan membuka HP kalian untuk mendaftar akun UKBI. Silakan diklik linknya yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Silakan klik selanjutnya. Kemudian klik saya mengerti. Kemudian pilih paket 1 ya. Untuk SMP silakan pilih paket 1. Setelah itu klik pilih dokumen. Kalian bisa mencari foto kalian di galeri ya. Misalkan saya mencari di folder WhatsApp image karena fotonya ada di situ. Setelah fotonya terupload, silakan mengisi nomor NISN. Biasanya ada 10 digit. Kemudian tuliskan nama lengkap kalian. Misalkan Sari Mustika. Pilih jenis kelamin sesuai jenis kelamin kalian. Kemudian isikan tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahunnya.
Selanjutnya pilih kewarganegaraan, pilih Indonesia. Kemudian masukkan nomor handphone kalian. Misalkan 0823, kosongnya nggak usah ditulis ya. Kemudian isikan pelajar SMP, pilih kelas 8. Sekolah diisi SMPN 2 Wedari Jaksa. Untuk alamat diisi Desa Kepoh, Kecamatan Wedari Jaksa. Tempat tes provinsi diisi Jawa Tengah, kota diisi Pati. Untuk bulan ujian, silakan pilih bulan Oktober, pekan keempat. Untuk jadwal uji, pilih TUKBI Pusat Jakarta. Kemudian jadwal ujinya silahkan pilih sesuai jadwal kalian masing-masing. Ya, tiap anak bisa berbeda-beda sesuai jadwal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Misalkan untuk contoh saya memilih tanggal 26 pukul 10. Sekali lagi, ini disesuaikan dengan jadwal kalian masing-masing. Setelah memilih jadwal, kemudian klik selanjutnya. Maka kalian akan masuk ke dalam halaman informasi akun. Silahkan memasukkan POSEL. POSEL itu adalah email ya. Untuk memudahkan, silahkan diisi email belajar ID kalian masing-masing. Email belajar ID biasanya diakhiri dengan @smp.belajar.id. Kata sandinya silahkan diisi, harus ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka.
misalnya UKBI SMP 2. Setelah datanya komplit, kalian akan diarahkan pada halaman seperti ini ya. Silahkan kalian isikan sesuai pertanyaan yang ada. Misalkan ini 1 tambah 5 sama dengan, berarti diisi 6. Kemudian silahkan klik kirim. Setelah itu, silahkan kalian bisa membuka email kalian masing-masing. Nanti akan ada kiriman dari Digital UKBI yang isinya adalah link verifikasi. Silahkan kalian klik link verifikasi. Setelah kalian mengklik link verifikasi, maka akun kalian sudah berhasil terverifikasi dengan email yang terdaftar, dan kalian nanti siap untuk mengerjakan UKBI pada jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kalian bisa melakukan pendaftaran dengan lancar, dan nanti pada jadwal yang telah ditentukan, kalian dapat mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.